Banyak orang ingat orang yang berjaya tu tiba-tiba dia berjaya. Tak, dia pun mengharungi satu fasa yang sukar dan barulah dia boleh berjaya. Sebab yang sukar tu adalah pengajaran-pengajaran yang besar dalam perniagaan. Kan? Kena banyak bersabarlah. Kalau komuniti percaya dengan herba, habislah ubat dekat hospital tu kan? Betul tak? Saya orang rumah dengan Abang Ipah. Bagus. Itu yang paling penting, kerjasama. Apa yang penting? Kerjasama. Ramai orang tak nak kerjasama sebab semua tamak. Padahal benda tak kerja apa pun, kita dah tahu rezeki banyak tu, banyak tu lah. Ini dia Tailong. Assalamualaikum Tailong. Ejen Singapura dah masuk Tailong. Tadi banyak bising ah. Sekarang sudah banyak sunyi. Ya, dengan Agra. Ejen Singapura apa nama? Elfi dari Eloco Enterprise. Ini dia. Agra Herbal Tea siap, Gravilla Gold siap, jus sour soap siap. Baru sampai 15 carton hari Rabu lepas. Alhamdulillah dah tinggal 6 carton dah tu. Nice. Jadi ni kopi, kopi insya-Allah laris manis sampai ke Singapura, insya-Allah laris manis dah tu. Laris manis dan melekat. Okay, awak dah berapa lama jadi agent, Adra? Daripada awal tahun ni, bulan 1 lah kita letak. Bulan 1 tahun 2022. Apa yang awak dapat daripada menjadi agent? Sebelum saya jadi agent, saya research dulu lah tentang khasiat-khasiat ni. Dan dapat tahu dalam banyak-banyak buah-buahan, buah durian Belanda ni memang naturally dia ada high antioxidant. Jadi high antioxidant ni, dia tolong memperbaiki sel-sel dalam yang dah rosak, yang mana kita tak boleh nampak. Kadang tak rasa bila pergi macam tiap-tiap tahun pergi check up baru nanti baru kita dapat tahu. Tapi dah terlambat. Jadi ni Adra dia boleh tolong memperbaiki kita mesel. Dan nak jatuh sakit pun susah tu pasal. Pasal saya memang siang malam pagi petang memang kerja buat auction. Jadi jarang saya jatuh sakit. Dari situ dia orang boleh nampak kenapa dia ni tak pernah macam jatuh sakit. All the way go je. Jadi dah terbukti. Produk ni memang dah terbukti. Dia memberikan kita immune system yang tinggi lah. Betul. Lagi awak, ramai pada sini senang jatuh sakit apa, demam ni semua. Jadi saya jarang jatuh sakit. Fi, awak, saya dengar awak memang hari-hari buat live eh. Betul. Dari hari Isnin sampai Sabtu. Pagi sampai malam. Betul. Kau tak ada kerja lain? Inilah kerja saya. Kerja pelaksa. Sampai malam kau buat live, larat kau eh. Nak jadi berjaya macam Tailong, nak kena dari pagi sampai malam. Kita nak kena belajar dari bawah. Banyak orang ingat orang yang berjaya tu tiba-tiba dia berjaya. Tak, dia pun mengharungi satu fasa yang sukar dan barulah dia boleh berjaya. Sebab yang sukar tu adalah pengajaran-pengajaran yang besar dalam perniagaan. Kan? Kena banyak bersabarlah. Sebab Allah tengah tengok kau serius ke tak serius. Betul. Dalam bisnes nak kena ikhlas. Kita tak boleh jual barang tu macam certain product, contoh macam ni kita jual bukan kerana keuntungan, tapi niat kita nak kena tolong orang lain dulu. Tolong orang lain sebelum kita tolong diri kita. Dari situ dia akan laris manis insya-Allah. Laris manis ah. Yes. Abi, kalau orang nak dekat Singapura kat bahagian mana yang kau supply? Satu Singapura semua kita boleh hantar. Abi, kalau orang nak call kau macam mana? Kat Singapura. Masuk ya page kita. Hari-hari kita ada live. Tiap hari Isnin, Rabu, Jumaat dan Sabtu diorang boleh order ni. Atau kalau tak live pun tak apa, diorang boleh message page untuk order. Pasal hari Selasa dan Khamis saya buat pasar. Buat pasar tak bawa Adra. Oh, I see. Tu okey lah. Nanti aku nak panggil yang lain-lain pula. Okay? Okay, boleh. Terima kasih banyak-banyak, Datuk. Terima kasih. Good luck engkau. Yeah. Alright, sama. Okay, bagi korang dekat sana jangan lupa untuk membeli tiket berharga $100. $100 berapa? $108. $108, kau akan dapat free gift teh. Satu kotak, bukan satu TC. Dan dapat makan free. Maksudnya, bayaran tu siap dengan makan sekali lah. Ya? Yes, so, makan minum semua. Sana insyaAllah. Okay, bye. Bye, Datuk. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau kat mana ni? Saya kat rumah mak mentua saya. Kat Mokyo. Oh, I see. Awak bekerja ke apa? Bekerja sekarang? Sekarang bekerja lah. Saya bekerja sepenuh masa. Oh, buat apa tu? Saya kerja kat lapangan terbang Changi. Performance and Control Center lah. Berapa biji kat terbang kau ada? Belum beli je lah. mungkin boleh beli remote control yang dulu lah. Are you serious right now, bro? Janji kau terbang. Habis janji kau terbang. Mana kau boleh kenal dengan Adra ni? Actually, saya baru try lah kan. Saya baru kena COVID second time. So, baru hari Minggu kena second time.
So my wife syorkan lah kan, to try. So satu hari instead of satu suruh makan pagi, satu suruh makan malam. So I take dua pagi, dua malam. Alhamdulillah dalam masa 3-4 hari dah sihat lah, dah okey alhamdulillah. Okay, ada memang dah dengar barang Adra ni actually dah memang lama kat Singapore, cuma belum ada chance nak try je. So ini pun baru-baru je. Baru jinak-jinak. Takpelah, pelan-pelan lah kan, pelan-pelan. Habis kalau macam kau kat bahagian mana Singapura yang kau jadi ejen? Saya bahagian Pantai Timur, East Side, Tampines lah. Tampines semua area, Bedok, Pasir Ris. Kalau orang nak telefon kau macam mana? Okay, boleh join kita punya apa ni, online shop. Okay, Ikhtia by Tia. Okay, IKHTIAR by TEEYA by Tia. PM kita ataupun boleh WhatsApp 9070-4615-9070-4615. Alright, thank you very much. Semoga terus berjaya bersama Adra. InsyaAllah kita jumpa pada 10 Disember, okay? InsyaAllah, Datuk. Thank you. Bagus punya. Yang tadi apa? Itu pun boleh bikin tagline, Datuk. Okay, terima kasih banyak-banyak. Semoga Datuk berjaya. Terima kasih, Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Datuk. Ba. Kejap eh, macam tak jelas suara. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Husband mana husband? Husband dah kerja. So dia cakap sorry sangat tak dapat join sebab dia overtime hari ni. Kirim salam dia lah. InsyaAllah. Dia kirim salam kat Datuk. Waalaikumsalam. Okay, boleh tak awak cerita kat kawan-kawan kita macam mana awak boleh berkenalan dengan Adra ni? Okay, mulanya kita dari organisation yang lain. Okay, memang kita jualan dah lama. Okay, cuma ada sikit masalah dari organisation yang lama tu. Sorry eh, gugup, nervous. Jadi kebetulan pula kita berkenalan dengan Abang Kasil. Memang saudara. Memang saudara dengan Abang Kasil. Okay, jadi kita dapat tahu yang Abang Kasil, apa kira peluang ni dari Abang Kasil. Jadi sampai sekarang lah, sampai hari ni, alhamdulillah masih bertahan dengan Adra. Awak kerja apa? Saya jururawat. Jururawat percaya pada herba? Saya, okay, personally saya percaya dengan supplement-supplement because this helps to selain daripada ubatan doktor, supplement-supplement ni yang membantu kita untuk kira dia macam membantu untuk pulih. That's what I believe. So macam mana penerimaan orang Singapura tentang produk berasaskan gula melaka? So far alhamdulillah, recently saya dapat banyak sekali feedback yang very positive. Uh-huh. Okay, especially one of them is a cancer patient. Okay, tiap-tiap bulan, okay, ni dia cerita kat saya lah. Okay, tiap-tiap bulan harga kos suplemen yang dia harus ambil tu, harga kos suplemen saja, bukan harga kos perubatan doktor eh, harga kos suplemen yang disyorkan oleh doktor untuk ambil tu, harga kos dia $2,000. Jadi dia, yes, just suplemen. Jadi dia seorang yang dah berumur, pendapatan dia harapkan dari anak-anak. Jadi of course $2,000 tu memang susah sangat lah nak maintain kan tiap-tiap bulan. Jadi itu yang dia terjumpa, mungkin dia terjumpa produk Adra ni dalam page Adra Stockist SG. Kemudian saya telefon dia, kebetulan pula dia tinggal sama daerah dengan kawasan saya. Jadi malam tu juga saya hantar dia beli 2 set combo Adra dengan 2 Gravula Gold. Jadi so, alhamdulillah, okay, alhamdulillah saya baru je follow up dengan kakak ni lah. Dia cakap the last she went for her follow up, daripada check up setiap 2 bulan tu jadinya 6 bulan. Alhamdulillah. Memang kita pun turut bersyukur sangat sebab kita dah dapat bantu dia. Sekurang-kurangnya we lessen her burden to go to the hospital for her check up. Awak ada and idea then tak? And then apa? And then baru-baru ni, okay, baru tadi pagi saya WhatsApp dia, tanya dia khabar dia. Dia cakap alhamdulillah makin sihat. Itu yang kita bersyukur sangat dengan produk Adra ni. Okay, ada orang yang belajar tentang ilmu perubatan ni, dia tak boleh terima produk herba. Itu untuk diorang lah, kepercayaan diorang. Sebab kalau komuniti percaya dengan herba, habislah ubat dekat hospital tu kan. Betul tak? Ha.
Tapi untuk Ajra ni sebab dia durian Belanda. Durian Belanda ni memang bagus. Dari apa, memang daun durian Belanda tu memang aslinya, asalnya memang bagus kan. Datuk ni apa, dari zaman datuk nenek moyang kita, diorang memang percaya daun durian Belanda ni bagus. Cuma dekat Singapura ni memang susah nak cari daun durian Belanda. Kalau ada pun tak samalah mungkin. Sebab cara diorang tanam pun lain, betul tak? So, kalau orang nak contact awak, mana dekat mana-mana Singapura boleh contact awak? Okay, saya selaku stokis Ajra di Singapura. Okay, yang tadi Hadi dan isterinya Siti Tia, ejen Singapura. Elfie Di Souza, ejen di kawasan Woodland. Siti Tia di kawasan Tampines dengan Amokyo. Saya ada juga ejen-ejen yang lain. Bob Rizwan di kawasan Central. Lagi siapa? Rose Lizarus di kawasan Woodland dengan Yishun. Okay. Dengan ejen terbaru kita, Kaima Salim dari Alicia Bakers. Dia berada di kawasan Tampines. Untuk diri saya pula, bersama suami saya, kita berada di kawasan Bukit Panjang. Bukit Jadi Panjang. Kalau ada, yeah, Bukit Panjang. So, kalau orang nak cari produk anda dekat awak pula, nak call awak macam mana? Okay. Nombor saya 9384-8004. Ataupun boleh follow Facebook Ajra Stokis SG. Okay, korang semua kalau nak dapatkan produk Ajra boleh contact Kak Long ni, ni kat Long Kausan. So okay, thank you very much. Okay, terima kasih Datuk. Sama, bye. Assalamualaikum Datuk. Khabar? Baik. Ini yang kena gawat tu kan? Maaf Datuk, masih dalam kenderaan lagi ni. Gimana? Masih baru habis bentuk kasa. Ramai tu. Saya dengan orang rumah dengan abang ipar saya, kita bekerja sama-sama. Alhamdulillah. Kita hantar apa ni, barangan lah, hantar parcel. Oh, hantar parcel semua. Alhamdulillah. So, Bob, apa ni, macam mana kau boleh kenal dengan Ajra? Terutama sekali, makcik saya. Dia dulu pergi dah pergi sebagai udara. Dia cuba produk Ajra ni waktu tu dia beli daripada Malaysia. Dia belum tahu yang Singapura ada ijen-ijen Ajra lah. Jadi, dia dia bilang juga yang bila dia cuba produk ni, bila dia ada juga tenaga selepas terapi, dan itu saya pun nak cubalah. Dan saya kenal pula dengan Lia. Lia pun sepupu dengan saya lah. Dan dari situ bila saya cuba produk ni, dan saya ni ada resdung sinus . Saya kejap pagi mesti macam mana bangun tidur, sinus saya dah mula. Dan lepas mandi tu kan, nanti dia akan kepanjangan lah sampai berapa jam baru berhenti kalau tak makan ubat. Memanglah satu hari lah. Jadi alhamdulillah bila saya cuba produk tu sampai sekarang lah, pagi dah tak ada resdung lagi lah. Dan saya pernah masalah gout lagi. Jadi bila saya cuba gout. Jadi bila saya cuba produk ni, saya 39 dah tu. Bila awak cuba produk ni? Bila saya cuba produk ni, alhamdulillah dah jarang saya kena. Dah sebulan pun tak sekali pun kadang-kadang kena. Kalau kena pun, bila kena dalam selama satu hari tu, besoknya dah berjalan. Kalau dulu kena, sebelum saya cuba produk Ajra kan, saya kena gout, memang susah nak jalan 2-3 hari. Sebab dia punya sakit dia kan, dia punya pedih dia nak jalan. Selalunya kena kat ibu jari kaki. Tak boleh pakai kasut lah. Tak boleh pakai kasut kalau nak kerja susah. Selalu saya, nanti kalau dah kena gout, MC. Nanti dah kena kan kacau kan kerja saya. Dan saya punya bos nanti bising lah, asyik MC. Jadi itulah bila saya cuba produk, alhamdulillah. Sekarang saya kerja macam gini, jalan kaki banyak pun tak ada masalah. Memang bertenaga lah bila pagi kan kita amalkan. Satu hari satu pagi malam berlakon. Saya susahlah penat macam gini. Saya kerja daripada pagi, saya masuk kerja pukul 8 pagi sampai malam baru balik. Wow. Apa ni, detox macam mana detox? So far saya cuma minum RTD dengan Graviola. Detox saya belum minum dia tu. Ramai orang tak tahu kalau dia ambil teh dengan Graviola Gold, dia dapat maksimum antioksidan. Dan di balik dia rejuvenate dia punya sistem dalam badan, dan sistem dalam badan itulah yang akan mengubati segala penyakit, insyaAllah. InsyaAllah. So kalau nak contact kau macam mana? Nak jadi ejen ke orang kau? Okay, kalau nak contact saya, nak order dari saya, nombor telefon saya 8837-6917. Facebook ada Facebook? Facebook saya Bob Rizwan, R-I-Z-U-A-N. Ini kau menjaga apa ni? Saya? Ni sekarang ni kau hantar barang ke pergi mana? Tak ada, hantar parcel lah. Saya ambil kontrak sendiri. Dan kita bekerja 3 orang sama-sama. Saya orang rumah dengan abang ipar. Bagus. Itu yang paling penting, kerjasama. Apa yang penting? Ramai orang tak nak kerja sama sebab semua tamak. Padahal benda tak kerja apa pun, kita dah tahu rezeki menyatu lah kan. Yalah. So okey Bob. Ni abang ipar saya pun Bob. yang kerja dengan saya pun dia mengidap kecil manis, dia pun amalkan produk Ajra juga. Alhamdulillah.
90% ejen-ejen saya bermula dengan orang sakit. Dia ada penyakit, dia cari supplement. Bagi dia makan elok, lepas tu dia, dia percaya, lepas tu terus dia promote jadi ejen apa semua. Itu punca dia. Bulan 11 ni insyaAllah kita akan keluarkan kopi Tailong. Alright Bob, thank you very much Bob. Ya. Okay. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam.